ya, yang lantai itu depan gudang itu atau cenderung ke kamar? Dia mengarahnya nyudut yang mulia ke arah kang kursi pijat yang mulia. Kursi pijat yang mulia. Kursi pijat. Pijat berarti sejajar tangga gitu. Siap, betul. Sejajar yang mulia. Siap, tangga, betul. Ya. Tangga yang siap, betul. Sejajar tangga ya. Siap, betul yang mulia. Cukup, Pak. Silakan jaksa penuntut umum ditanyakan saksi dua-duanya. Terima kasih, Bapak Ketua Majelis. Saya langsung ke Pak Sumirat dulu. Siap, Bapak. Masih segar seperti yang dikemukakan oleh majelis tadi. Tadi ahli menjelaskan tentang sudut perkenaan tembakannya. Siap, betul ya? Siap. Tadi menjelaskan bahwa ada perkenaan tembakan yang di lantai berapa titik tadi? Ada tiga ya, tiga. Bapak. Siap. Di dinding? Ada lima. Lima. Di dinding yang di gudangnya? Dinding di atas tangga. Tangga. Di atas siap. Tangga. Terus dinding yang di gudang ada? Dinding di gudang ada. Ada lantai. Lantai. Siap. Di atas TV ada? Ada. Oke. Dan di atas TV berapa? Ada dua. Ada dua. Apakah kesemua perkenaan tembakan itu bagian dari penelitian ahli dalam menentukan sudut tembakan itu? Betul ya? Betul. Siap, Bapak. Kalau itu adalah bagian dari penelitian ahli, bagaimana cara ahli untuk memperoleh sudut tembakan itu? Siap, Jin. Untuk menentukan sudut, kita mempunyai sudut namanya busur balistik. Busur balistik. Siap, betul. Bagaimana menggunakan busur balistik itu? Bisa ahli jelaskan? Siap. Jadi busur balistik itu memang untuk trajektori arah tembakan. Tembakan. Sebelumnya kita menarik benang, yang namanya benang, atau kita menarik... memberikan besi yang lurus yang mulia besi untuk yang lurus. Dudukan si busur balistik tersebut sehingga akan terbentuk dengan sudutnya yang mulia. Berarti siap. Ahli menggunakan alat bantu berupa besi yang lurus dan benang. Busur, ya, benang serta busur balistik. Busur. Jadi tiga alat bantu itu ya. Siap. Apakah ketiga alat bantu ini dipergunakan untuk kesemua titik perkenaan tembakan itu? Betul, Pak. Betul. Terkait dengan tadi sudah salah satu majelis yang menyatakan posisi penembak, ya. Setelah melihat dari sudut itu, ya. Apakah posisi penembak setelah menggunakan bantu tadi dengan menarik benang dengan dari perkenaan tembakan itu dapat menentukan posisi penembak itu? Siap, bisa Bapak. Jadi bisa. Posisinya adalah posisi senjata. Bisa Anda jelaskan supaya kita semua tahu biar. Siap. Dari arah tangga kita bisa coba ahli lihat ini ada gambarnya ini. Oh siap. Terang aja. Gak apa-apa, sambil duduk aja gak apa-apa. Oh. Jadi di depan tangga itu ada kursi pijat. Ya. Siap. Kursi pijat itu posisinya di depan tangga. Kemudian untuk yang lantai itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang. Di samping pegangan tangga di bawah lantai. Lantainya lantai apa itu? Lantainya lantai parkit, di lapis parkit. Lapis parkit, terus? Siap, untuk yang dinding dinding bordesnya adalah di atas tangga itu. Di atas tangga. Nah, tadi saya masih
Belum tuntas terkait dengan sudut tembakan itu. Apa? Perkenaan tembakan. Perkenaan tembakan. Yang ahli maksud itu perkenaan tembakan itu apa yang seperti yang ini? Coba lihat ini. Siap. Betul. Betul Bapak. Jadi perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek. Objek. Siap. Ya. Nah, apakah proyektil yang mengenai objek tersebut dapat menentukan alur dari sudut tembakan itu? Arah. Siap. Bisa menentukan. Bagaimana caranya Anda mengukur dari titik tembakan itu sampai ke arah posisi penembak itu? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan laser yang mulia. Bapak izin. Yang laser menggunakan laser. Laser point yang balistik. Balistik. Itu apabila sudut sudah ditemukan. Sudah ditemukan. Kemudian dipasangkan pada tongkat sudut atau ke benang. Benang.